السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Dr. Azhar Yaakob, rakan talk show Ustazah, juga pasangan hidup Til Jannah insyaAllah. Yang Ustazah hormati pengerusi Masjid Al-Mubarak Pulai dan seluruh ahli jawatan kuasa, para asatizah, guru-guru, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bagi pantun sikit boleh? Tapi syaratnya kena ada yang jawab. Kalau tak jawab, nak suruh pengerusi tutup pintu masjid, tak boleh keluar malam ni. Tunggu sampai habis qiyam. Jadi insyaAllah nanti pantun Ustazah ya, Ustazah harap akan ada yang menjawabnya, ada yang beli. Pantunnya tuan-puan senang saja. Beli murtabak mahu yang lebar. Jemaah Masjid Mubarak apa khabar? Jawab dengan pantun kak. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla atas pertemuan yang sebegini indah tuan-puan sekalian. Ustazah dan suami mengharapkan manfaat daripada pertemuan ini. Kami dalam perjalanan sebenarnya nak balik ke Kuala Lumpur. Tapi Alhamdulillah, peluang jemputan ini mudah-mudahan ada kebaikannya untuk kita bersama. Dan hari ini kita bincang tentang hijrah, tentang satu perubahan. Ya, tentang bukan lagi perpindahan. Ya, bukan semata-mata perpindahan, tapi hijrah dalam bentuk perubahan daripada sesuatu yang kurang baik kepada yang lebih baik. Kalau ikutkan tuan-puan, tiap-tiap tahun sambut hijrah. Boleh tak kita tanya satu soalan pada diri kita masing-masing, dah sampai mana dah hijrah kita? Seorang ibu dah sampai mana dah hijrahnya? Jauh mana dah pengorbanannya? Jauh mana dah perubahannya? Seorang ayah, seorang anak, anggota masyarakat, dah sejauh mana dah hijrah kita? Tuan-puan, Ustazah dengan suami baru balik dari silaturahim ke pesantren Darut Tauhid di Bandung beberapa hari lepas. Sempat Ustazah berbual dengan isteri Pak Kiai itu, iaitu isteri kepada Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Ustazah tersentuh sangat dengan satu cerita yang dia cerita, tuan-puan. Jadi tak puas dengar cerita dalam tazkirah beliau, Ustazah duduk untuk tanya, dia rumahnya dekat mana, siapa orang yang dia maksudkan. Subhanallah tuan-puan, beliau bercerita tentang seorang ibu, tentang seorang muslimah, tentang seorang wanita yang subhanallah tuan-puan sampai saat ini Ustazah rasa cemburu dengan wanita tersebut. Dia wanita akhir zaman, sama seperti kita tuan-puan. Dia adalah seorang ibu yang Allah anugerahkan 13 orang cahaya mata, dan ke-13-13nya adalah hufaz, hafiz Quran. Ada tak kat kulai anak 13? Cuba angkat tangan. Mungkin saya nak bagi hadiah kot. Ada tak kak anak 13? Takut akak ni tak angkat tangan, suami yang angkat tangan. Rupanya 3 cawangan. Ya? Ustaz Azhar kan angkat tangan ni. Tuan-puan sekalian, 13 orang cahaya mata. Hufaz, tak cemburu ke? Anak kita 3 orang, satu pun tak ada wakil lagi. Dia 13 orang anak hufaz. Ibu ni siapa tuan-puan? Ibu ini bukan orang suri rumah tangga sepenuh masa. Ibu ini dalam istilah kalau di tempat kita, macam ahli undangan negeri. Politician tuan-puan. Ya? Seorang wakil rakyat, wanita, anak 13 orang hufaz. Subhanallah, kata adik-beradiknya, kata anak-anaknya, kata suaminya, kata orang-orang yang dekat dengan dia,
ibu ini adalah orang yang melazimkan dalam kehidupan dia, rutin harian dia Quran. Dia murajaah hafazan dia sebab dia juga hafiz Quran. Hafizah Quran tidak kurang 3 juzuk sehari. Tanyakan diri kita masing-masing, tuan-puan, sejauh mana kita sudah hijrah. Dengan Quran pun, sejauh mana kita sudah hijrah. Ada ibu muslimah yang tidak kurang 3 juzuk sehari baca Quran, tuan-puan. Ustazah percaya orang di kuliah tidak kalah. Ya, 5 juzuk kan sehari, tuan-puan. Tengok ke muka tu lah, dia punya cahaya tu kan, ya. Tanyakan diri kita masing-masing. Dan ustazah tanya diri sendiri. Penat ceramah, tuan-puan, tapi malu kalau kita juga tidak berubah. Kalau kita 3 muka surat baca Quran sehari pun dah serak-serak suara dah, terus tutup. 3 juzuk tidak kurang. Subhanallah, Allah lebih menyayangi beliau, tuan-puan. Pada usia 40 tahun lebih, ibu yang ustazah maksudkan telah pun meninggal dunia. Dah meninggal dah ni, orang yang ustazah cerita ni. Dalam perjalanan katanya aksiden, anak dia bawa kereta mengantuk. Meninggal, tuan-puan, dengan aset 13 orang cahaya mata hafaz. Dengan dirinya sendiri telah upgrade diri sampai menjadi seorang yang hafaz Quran. Jaga Quran sampai 3 juzuk sehari. Tanyakan diri kita masing-masing, sejauh mana kita telah berubah. Sejauh mana kita telah hijrah. Apakah hanya sekadar sambutan, atau sebenarnya hati kita dijentik untuk bertanya, bila lagi perubahan total kita akan buat pada diri kita, pada keluarga, pada masyarakat? Sebab telah ada, tuan-puan, dunia akhir zaman ini, calon-calon muslimah dan muslimin yang subhanallah sangat memberi inspirasi. Jadi bila bercakap soal hijrah ni sampai mana, ustazah teringat dengan satu kata-kata ataupun hikmah daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ustazah bacakan Melayu dia je, tuan-puan, ya, maksud dia. Kata beliau, pindahlah kamu, hijrahlah kamu, berubahlah kamu dari satu keadaan kepada satu keadaan, dari satu alam kepada satu alam, dari satu tahap kepada satu tahap. Tapi jangan jadi seperti mana seekor keldai yang bergerak. Ia nampak macam berubah, nampak macam bergerak, nampak macam berpindah. Tapi sebenarnya keldai itu hanya mengelilingi penggiling. Ya, tuan-puan, penggiling ni guna zaman-zaman dululah masyarakat Arab. Giling tu untuk apa? Untuk leraikan gandum. Daripada jerami gandum tu, daripada tangkai dia, macam tu lah. Jadi ada keldai yang akan pusing, pijak-pijak gandum tu. Ibnu Athaillah kata apa? Jangan jadi macam keldai tu. Kita rasa kita dah berubah, tuan-puan. Oh, saya rasa saya dah jadi ibu yang baik. Saya rasa ni contoh ayat-ayat kita lah. Ya, saya rasa dah jadi isteri yang jauh lebih baik. Jadi hamba Allah yang lebih baik. Tapi sinisnya Ibnu Athaillah sebut, entah-entah kamu macam seekor keldai yang sebenarnya kamu tak ke mana-mana. Kamu hanya berpusing mengelilingi tempat yang sama. Maka kata Ibnu Athaillah, hijrahlah kamu daripada makhluk, daripada dunia, menuju kepada keredaan Allah. Dan disebut, dia disunting ayat Quran, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahan, ya, penyudah, tujuan, matlamat kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Jadi tuan-puan, ini persoalan yang kita harus fikir, dah sampai mana dah kita berubah. Ataupun, ya, tepuk dada kita, tanya diri sendiri, rupa-rupanya kita tidak berubah ke mana-mana. Kita terus bergelumang dengan hawa nafsu. Kita terus menjadi jururunding dalam kehidupan kita adalah bisikan iblis dan hawa nafsu. Ingatkan dah jadi baik sangat, tapi rupa-rupanya tidak, hanya seperti seekor kedai yang keliling saja, tuan-puan. So, saya teringat masa kecil-kecil dulu ada baca satu majalah, majalah komik. Tuan-puan ingat tak majalah Gila-Gila tajuk ni?
Ingat tak cik macam gila-gila? Ya, yang angguk-angguk ni confirm tua. Ya, sebab yang baca macam gila-gila ni yang seangkatan dengan ustazah ke atas. Kan, ya? Anak-anak muda mungkin tak tahu. Dalam majalah tu tuan-puan, saya ingat sampai sekarang lah sebab saya rasa geli hati tengok cerita tu. Ada seorang tukang ceti yang kerja dia ialah minta hutang, kutip hutang. Dia pakai baju putih kurtah tu, dia ikat, dia punya kain. Sampai malam dia cari hutang, dia kutip hutang dia. Daripada bertemu manusia, sudahnya bertemu dengan hantu. Jangan tanya itu kawasan mana. Ini komik tuan-puan. Ya? Akhirnya dia bertemu hantu. Takut tak jumpa hantu? Takut tak jumpa hantu? Takut. Oleh kerana dia takut jumpa hantu tuan-puan, dia terus capai, terus pergi ke basikal dia tu. Dia tak fikir apa dah tuan-puan. Dia kayuh selaju-laju sekuat-kuat hati basikal tu. Keluar peluh-peluh jantan tuan-puan. Kayuh, 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 kayuh. Tapi dia heran. Kenapa hantu semakin dekat? Patutnya bila dah kayuh-kayuh basikal, makin jauh dari hantu. Jadi rupa-rupanya, ingat tak basikal zaman dulu, tumpang dia macam mana? Basikal zaman dulu tu, tumpang dia kat tayar belakang kan? Jadi dia macam tu kan. Kalau nak jalan kena angkat kan tak dia punya tumpang kan. Kalau tak tayar tu kan tergantung-gantung. Oh ya Allah ya, dikayuh 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 rasa sudah cukup laju, lelah tuan puan, penat jangan cerita. Tapi apakan daya sebenarnya tidak ke mana-mana. Betul kan? Kenapa? Ada tumpang yang tidak diangkat. Kita tengok dalam komik tu nampaklah tumpang basikal tu. Kadang-kadang ustazah terfikir, apakah demikian kehidupan kita? Kita sudah penat tuan-puan, kita sudah lelah. Ya, kita sudah letih tentunya. 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, 60 tahun hidup, mau tak lelah? Ke tak lelah, relax. Ya? Letih, penat. Tapi tengok-tengok kita tak ke mana-mana. Sebab apa? Sebab yang kita letih dan lelahkan masih lagi dalam keadaan keduniaan. Hawa nafsu. Letih, lelah. Masya Allah. Yang cari rezeki tuan-puan maunya tidak letih.